Melek, melek, coba melek, melek, melek. Dengar, 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 dengar. Kabur. Kabur, iya. Kabur. Mm-mm. Sama bicaranya tersendat. Bicaranya tersendat. Oke, okay. Gampang ya, Bapak Ibu nanti saksinya ya. Bapak Ibu saksinya ya. Nanti Bapak Ibu saksinya apa? Saya ganti lagi. Ini dulu. Saya kencing manis melalui ini parah. Parah. Terus. Kenapa? Gak berobat kemana Pak? Gak bisa kenapa? Pertama nganter gak ada. Terus kedua apa itu? Hanya sebatas itu dari meditasi kok. Di rumah enam? Meditasi kok ini nih sama Tuhan terus. Iya, Bapak cuma diabetes aja toh. Sama stroke. Stroke saya. Stroke. Stroke. Coba jalan dulu. Seperti apa? Saya mikir. Ya. Jalan. Saya ingin tahu seperti apa jalannya. Tidak apa-apa. Ini kan belum diobatin ya. Nanti kalau udah diobatin Bapak Ibu saksinya ya. Jalan aja tidak apa-apa. Saya ingin. Sudah berapa lama stroke-nya? 2002 itu pas akhirnya apa tahun baru saya di rumah sakit terakhir itu pun di karena yang enam jam tiga karena apa itu yang covid itu saya empat orang yang sisa dari kondisi sisa itu akhirnya kita pasti ke Allah itu toh ya oke balik. Saya ingin tahu jalannya, Bapak Ibu juga ingin tahu apa benar maksudnya stroke di cuma stroke. Saya pastikan hanya 10 menit. Bapak Ibu setelah saya obatin buka mata, kita lihat Bapak ini berjalan. Jadi kalau apa yang saya katakan itu Tuhan sudah pastikan kesembuhan akan diberikan. Karena saya cuma perantara, Bapak Ibu. Saya cuma perantara, Bapak Ibu bisa ketemu saya hari ini. Dipastikan sudah Tuhan izinkan. Ya. Jadi kalau ada orang saya bilang pasti sembuh, pasti sembuh. Karena selama ini Tuhan sudah ngomong sama saya. Saya akan menyertai kamu. Saya pastikan semua yang datang ke sini dipastikan ada perubahan. Nanti masalah Tuhan mau kasih sembuhnya mau berapa persen terserah Tuhan. Saya nggak bisa ngatur, tapi saya pastikan Bapak Ibu belum berdiri sudah ada perubahan lebih baik. Oke, siapa lagi yang baru? Sudah lagi.